Malam, balik lagi di Power Talk Inspira with Yang On Top. Malam untuk teman-teman, untuk Power People, Mix Radio Bandung, KR Radio Yogyakarta, Sonya FM Medan, Ramona FM Palembang. Selamat malam semuanya, selamat bergabung. Masih ada Tora di sini? Iya, masih ada Tora di sini. Tapi Tora tapi bukan Sudiro, ya kan? Kalau dilihat di, oh langsung promosi Instagram gitu. Gak boleh. Coba buka Instagram saya ya, gitu. Langsung promosi. Pengen ngasih bahas hoax? Iya. Aduh, susah ngomong ya. Hoax. Ya, saya juga sering ya, banget sering tuh kebalik-balik. Kebalik-balik, pokoknya sering banget. Sama lah ya. Intinya sih ya, orang ngerti lah itu. Okay. Kenapa sih? Kenapa laku banget? Tadi emang dibilang negatif. Negatif. Kenapa laku tapi? Saya juga jujur ya, kalau ngomong jujur gitu, ini my two cent aja menurut saya. Kalau ngomongin negatif, saya nggak ngerti kenapa orang suka sama yang negatif. Mungkin karena hari-harinya udah sulit banget hidupnya ya, jadi mikirnya negatif-negatif aja gitu ya, susun aja gitu. Nah, kalau ngomongin soal hoax, mungkin secara psikologi kali ya. Sekarang tuh orang, okay, pertama dulu gini, saya lahir kebetulan lah ya, kita menikmati tuh zaman-zamannya masih cuma ada TVRI, dan masih ada satu stasiun swasta itulah gitu ya. Dan kita dapat informasi cuma dari sana. Gitu. Okay. Semakin kemari, stasiun TV itu berapa banyak? Sosial media berapa banyak? Jadi informasi itu seliweran dan ujung-ujungnya adalah kita cari informasi sendiri. Nah, waktu kita cari informasi sendiri, kita menilai yang kita mau dengar, yang kita mau dengar. Kan namanya nyari sendiri kan? Jadi apa yang kita lihat itu adalah yang kita mau dengar, apa yang kita baca itu adalah apa yang kita mau baca. Ujung-ujungnya semakin banyak baca, cari referensi sama kayak begitu, ya ujung-ujungnya jadi percaya sama hoax. Itu yang serem banget menurut saya, itu serem banget gitu. Maka dari itu kalau saya kan pasti mencarinya kayak berita-berita yang dari stasiun yang terpercayalah. Paling enggak itu jadi kayak benchmark bahwa ya ini berita bener. Okay. Tapi pilihan tadi banyak. Ya. Newsnya seliweran banyak banget. Yes. Gimana sebenarnya cara kita bisa milih bahwa ini hoax apa enggak ya gitu? Yes. Gimana sih desainnya? Sekali lagi, nggak pernah ada rumus yang tepat. Kalau saya sih nggak mau berasa pinter lah ya, nggak mau jadi orang pinter-pinter banget lah. Yang pas aja, yang menyenangkan lah jadi orang gitu. Yang pasti, pakai akal sehat dulu aja. Satu itu, ya kan? Bener nggak ya nih kayak gini? Mungkin nggak sih? Itu pertama. Jadi ada kayak apa ya, ada filternya gitu. Praduga tak bersalah dulu deh. Asas praduga tak bersalah. Kayaknya bukan itu deh, namanya itu mana. kita sok keren aja. Sok keren. Pokoknya di filter dulu. Filter pertama adalah, mungkin gak sih kayak gitu. Jadi ada keraguan dulu. Abis itu baru cari dari portal-portal yang terpercaya. Yang problemnya sekarang adalah, coba lihatlah digital Anda gitu ya, sosmed, apapun lah. Yang tertulis di situ adalah yang namanya clickbait. Clickbait? Apa itu clickbait? Clickbait itu adalah misalnya satu berita, kalau dipakein judul yang bagus, yang biasa, itu dia orang nggak tertarik. Jadilah dibikin mencengangkan, pada seru banyak, jet. Ternyata dia begini, padahal isi beritanya nggak kayak begitu. Akhirnya, orang Indonesia kan malas baca ya, terkenal banget tuh. Kita tuh malas baca sebenarnya, kita terkenal. Dan udah malas baca, cuma baca di atasnya doang judul, ujung-ujungnya kita jadi mempercayai hal yang salah. Nah, itu jadi wah berabe ke ujung-ujung tuh gitu. Kebiasaan apa sih sebenarnya? Kebiasaan buruk yang ya mungkin enggak usah ngomongin satu Indonesia gitu ya. Tapi kayak kebiasaan buruk kita tuh untuk terima hoax tuh apa sih biasanya? Kebiasaan buruk ya. Nah, itu dia. Let's say kita baca berita di sosial media A misalnya. Nah, sekarang nih sosial media semua sama, namanya echo chamber. Jadi kalau kita semakin engage sama satu orang, misalnya kita like, kita komen, kita apa, yang akan keluar adalah berita dari dia doang nih. Nah, contoh ya, yang keluar adalah berita hoax dari satu orang teman kita. Terus kita like, misalnya di Facebook nih, kita like atau kita share. Ujung-ujungnya, tiap hari kita cuma ketemu sama postingannya dia doang. Jadi kita jadi tersecluded gitu loh, jadi kayak dipagerin sama teman-teman kita doang nih yang connect sama kita. Karena kita ngasih respons betul ya. Kita respon like, sama dia, comment, gitu. Share gitu-gitu. Yes. Dan si Facebook misalkan dia menilai bahwa wah ini temen lo nih gitu. Nih saya kasih terus berita dari dia. Jadi kalau temenmu salah, kita ikutan salah sampai ujung. Oke. Okay. Gitu. Berarti kalau misalnya gitu sebaiknya kita diem aja lah, nggak usah ngapa-ngapain.
Tunggu dulu. Mau jawab pasti kan? Iya kan? Tahan dulu. Saya pengen ngajak juga power people yang lain. Kira-kira kalau kalian terima hoax, ya pernah ketipu apa enggak? Yang kedua, kan ngapain? Diemin. Yes. Respon balik. Nyebarin aja langsung atau gimana? Ya, jadi saya ingetin ya. WhatsApp yuk di 0896768922 atau telepon 0800-140-9191 dan live streaming langsung di YouTube Power Talk. Oke, searchnya Power Talk. Jadi jangan kemana-mana, bareng saya, Tora masih seru, masih panjang. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Power Talk Inspira with Yang On Top.